subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Akibat dendam, satu keluarga di Kebumen, Jawa Tengah dianiaya tetangga. Bahkan dua warga yang hendak melerai pun tak luput dari serangan pelaku. Petugas mengevakuasi korban tewas dengan luka parah ke rumah sakit untuk kepentingan otopsi. Warga desa Argopeni, Kecamatan Kebumen, Jawa Tengah ini menjadi satu di antara 6 korban penganiayaan yang dilakukan tetangga korban. 3 orang lainnya yang masih dalam satu keluarga dan 2 orang yang melerai jadi korban luka-luka. Tetangga ya rame-rame, ada apa, minta tolong. Kalau jalan keluar, kalau sampai jalan langsung serang. Tapi Bapak kenal sama pelaku? Yang tetangga. Oh, tetangga. Apa dugaannya, kenapa tuh dia? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu, ya. Heri Setiawan, si pelaku penganiayaan, sudah diamankan jajaran Polsek Kebumen dan Polres Kebumen beserta barang bukti. Motif pelaku melakukan penganiayaan adalah dendam terhadap korban.